Kisah cinta pedangdut Gea Yubi dan pesepak bola Gian Zola diketahui kandas di tengah jalan setelah 3 tahun menjalin asmara. Gea Yubi mengaku, untuk saat ini, dirinya belum mencari sosok lelaki untuk mengisi kekosongan hatinya. Sebab, pelantun gaspol itu masih ingin fokus berkarir dan memperbaiki diri. Pedangdut 22 tahun itu berharap dapat bertemu dengan lelaki yang cocok dan serius untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Itu disampaikan Gea Yubi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa 27 Juni 2023. Ya, Alhamdulillah. Dulu mungkin kalau misalkan masih hubungan mungkin agak sedikit terganggu sih, mungkin membagi waktu dengan pasangan. Cuman karena sekarang gak ada pasangan, jadi saya fokus kerja aja. Gak mau cari lagi? Cari lagi, gak usah ya. Biar yang lain aja dari saya. Emang mau fokus karir dulu kan, memperbaikin karir dulu atau seperti apa? Ya, betul. Fokus karir dulu, memperbaiki diri. Ya, pengennya sih langsung nikah ya, jangan pacaran. Enggak lah, dibilang trauma enggak lah. Cuman maksudku, aku bukan tipe kalau yang seneng apa ya, seneng main-main juga. Jadi emang kalau bisa ada yang serius ya, why not? Trauma dideketin sama main sepak bola kah? Enggak lah, masa trauma enggak. Dia baik. Ya pastinya cowok gitu kan. Terus kedua seiman, baik sayang sama keluarga dan pastinya pengertian sama kerjaan saya. Yang dapetin banyak gak sih? Kenapa? Deketin kamu banyak. Oh, gak usah ditanya. Waduh.